Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaqan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat, taufik dan hidayah serta kekuatan untuk kita bisa mengambil pelajaran dan mempraktikkan apa yang beliau sampaikan. Jadi Imam Al-Haris bin Qais Al-Jufi ini seorang tabi'in. Jadi kalau zaman sekarang ini periode beliau sudah sekitar 1400-an tahun yang lalu. Nah, 1400-an tahun yang lalu dia ketemu sama Sayyidina Ali. 1400 ini orang soleh ini 1400 tahun yang lalu. Kita bisa ngambil pelajarannya, nasihatnya. Kalau nasihat mereka ini sudah orang-orang salafus saleh, itu terjamin ya. Beliau ini juga bersahabat ya, hidup di zamannya Sayyidina Ali ya, jadi ketemu Sayyidina Ali, ketemu sahabat. Apa kata beliau? Qala idza kunta fi amril akhirati fatamakkan wa idza kunta fi amrid dunya fatabakha. Jika engkau berada dalam urusan akhirat, fatamakan, maka sungguh-sungguhlah, betul-betul lakukan yang bagus sekali. Fatamakan, baguskan. Kalau engkau sedang melakukan urusan-urusan akhirat, jangan nanggung-nanggung, baguskan sekali. Jangan macam ya, macam tidak. Slow aja. Tak usah. Gaspol. Kalau untuk urusan akhirat, gaspol saja. Tak usah macam-macam. Ini namanya fatamakan. Kebalikannya, wa idza kunta fi amri dunya fatawakha. Tapi kalau engkau sedang di dalam urusan duniawi, fatawakha, maka kendurkan. Tak usah kau gaspol, tak usah kau gas, slow, tawakal. Ini tidak terbalik. Kalau untuk urusan dunia, ambisi luar biasa. Terbalik kita. Ini nasihatnya tabi'in ini. Nasihat 1400 tahun yang lalu. Tengok, zaman dulu saja sudah ada nasihat macam gini. Kalau untuk urusan dunia, kau santai saja. Tak usah ngotot-ngotot. Tak usah ambisi sekali, tak usah, santai saja, tawakha. Nah, kendorkan. Nah, karena ketika urusan dunia ini gaspol, dia akan nabrak urusan akhirat. Akhirnya akhiratnya ketinggalan, sholatnya hancur, puasanya hancur, halal haramnya hambat saja, yang penting dapat. Menzolimi orang, yang penting aku dapat dunia ini, aku dapat ini, aku dapat jabatan ini, aku dapat duit ini, aku dapat proyek ini, aku dapat. Kamu tahu, pokoknya zolim, tak mau tahu. Nah, ini karena terlalu ngotot, terlalu ambisi terhadap dunia. Yang akhiratnya terbalik. Alah, pengajian agak malah-malah padahal ada aja sebetulnya bisa dia pergi, cuma kadang-kadang ada urusan sikit aja lah. Inilah ada urusan sakit sikit, flu sikit, tak pergi. Apa sikit tak pergi?
gerimis kecil aja tak pergi, malas. Pokok urusan akhirat ini malas lah, terlalu kendor. Jadi asik sibuk terus. Nak pergi ada acara ini, nak pergi pengajian ada acara ini, nak pergi ini ada acara ini, ada terus kendor. Terbalik. Mestinya untuk urusan akhirat utamakan betul-betul. Nah, jadi kebanyakan banyak sekali urusan-urusan akhirat ini yang dipending karena urusan dunia. Dibalik, diceng. Jadi yang dilakukan berlawanan dengan nasihatnya para salafus saleh. Urusan dunianya gaspol, ketika ada kesibukan dunia akhiratnya digeser. Nanti tak sempat anu. Sudahlah. Dunia terus yang dikejar. Mestinya akhirat dulu, ini ada dunia. Nanti dululah aku ada pengajian. Nanti dululah aku ada pengajian. Nanti dululah aku ada majelis. Nanti dululah ini. Yaitu sekarang enggak gitu, mesti yang dipending yang urusan akhirat. Urusan akhirat dipending. Anu nak pergi ke sini, nak pergi ke sini, nak pergi ke sini. Ngapa kata datang kemarin majelis? Anu saya nak pergi ke situ, anu. Oh, macam-macam lah. Dunia habis. Kemudian kata beliau lagi, wa idza hamamta bi khairin fala tuakhirhu. Kalau engkau berniat ingin melakukan satu kebaikan, fala tuakhirhu, maka jangan kau undur-undur. Tak usah kau undur-undur. Nantilah, mungkin nantilah. Pekan depan, bulan depan, tahun depan. Punya niat bagus, ya nanti. Habis ini terus. Sampai tak jadi. Kalau orang sudah punya niat ingin melakukan kebaikan, jalankan, jangan kau undur-undur. Tak usah di akhir-akhirkan. Langsung. Nah, itu. Jadi kebanyakan memang kadang-kadang kita ini malas untuk mensegerakan. Akhirnya tak jadi. Nak bikin ini, iyalah nanti. Akhirnya tak jadi. Padahal itu suatu kebaikan. Setan itu sebetulnya itu yang menghalangi kita, menyuruh kita nanti aja. Apa masih banyak waktu lagi. Itulah setan. Akhirnya sampai mati tak jadi dia melakukan. Terakhir, wa idza ataka syaitanu wa anta tusalli faqala innaka turai fazid hatula. Ketika setan datang kepadamu waktu engkau sedang sholat, faqala innaka turai, berkata setan, engkau ini sholatnya riya. Jadi sedang sholat, Allahu Akbar sholat. Tentu setan datang, bisikan, engkau ini riya. Sholatnya. Ya memang banyak orang. Engkau ini riya sholatnya. Apa kata Al-Imam Al-Haris bin Qais Al-Ju'fi ketika itu terjadi pada kita? Kata beliau, fazid hutula, maka tambahlah lama sholatmu. Gitu. Kadang-kadang kita sholat ini, aku ini sholat ini macam biar orang nampak ini ya. Jadi ada riaknya, ada bangkanya di situ. Setan mesti kau ini riak lah sholatmu. Oh, maksudnya setan ini biar cepat selesai, laju-laju biar tak riak maksudnya. Maksudnya gitu. Kata imam ini, fazid wa fazid hatula, tambah lama sholatmu sekalian. Nanti setan, aduh orang ini aku tipu, dia suruh cepat-cepat sholat malah dilamakan dia, kalah setan. Setan tuh kadang-kadang nasihat, macam nasihat tapi tipu dayanya tuh luar biasa. Kayak nasihat, jangan riak engkau nih sholatnya, jangan riak, cepat sikit. Setan, jangan riak betul, tapi kena cepat sikitnya ini. Nah, ini yang fazid hatula, maka tambahkanlah lama apa sholatmu itu, panjangkan lagi. Itulah di antaranya sedikit
nasihat Al-Imam Al-Haris bin Qais Al-Jufi. Jadi mereka ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang-orang soleh seperti ini, mereka itu memberi nasihat itu memang sudah diaplikasikan diri sendiri, bukan cuma ngomong saja. Ini mereka mengeluarkan waktu itu nasihat itu dari hati, betulnya dari hati. Ketika dia ngomong begini, nasihatnya begini, itulah yang menjadi pedoman hidup mereka. Itulah yang dilakukan mereka. Menjadi moto di dalam hidupnya. Kemudian disampaikan kepada orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mencontoh, meniru sikap ibadah orang-orang saleh terdahulu, para salafus saleh, para sahabat, dan lebih khusus lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita di subuh yang berkah ini. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat." Ketika disebut cerita orang-orang saleh, maka rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun bertubi-tubi. Jadi dengar cerita saja, dengar cerita orang-orang saleh, itu rahmat turun banyak. Macam seperti ini, kita dengar nasihat beliau, maka itu mudah-mudahan ini menjadikan satu kebaikan, keberkahan bagi kita di dunia wabil akhirah, juga untuk keluarga kita dan karib kerabat kita. Alhamdulillah Rabbil Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.